Orang yang datang sini, orang tak tahu yang ni kedai Melayu. Lem Sheng, Yeza. Oh, sado bang. Sado. Sampai dah. Bosok, berasap siut Lem Sheng dia. Oh, berasap. Lah, saya tak order. Ni free game ni. Allahu Akbar. Memang seksi sangat lah. Allah tumpah ke. Nampak? Dah pecah dah. Melantak, be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni berada kat rumah mak aku. Sebenarnya kita orang semua nak pergi keluar makan tengah hari. Pot kali ni pot favorite mak aku lah. Family aku senang cerita kalau nak makan tengah hari ke sapan pagi, ini pot dia. Nak tahu kat mana, kau layan video sampai habis. Tapi macam biasa kan, sebetul. Jangan lupa subscribe channel aku, Mula Tabib. Jom. Aku dah sampai dah dekat pot makan yang aku nak makan tu, iaitu nak tahu kat mana? Ini dia. Restoran Seri Anis yang berada dekat Sungai Udang. Sungai Udang ke Teluk Pulai, macam tu lah. Nak tahu lokasi tepat dia? Betul-betul dekat depan ni. Dekat ada jual-jual ni. Nak tahu lagi senang? Apa? Nak tahu lagi senang? Korang wish je lah. Senang. Okey lah, family aku dah sampai dah dekat situ. Nampak? Jom. Ini dah restoran Seri Anis. Oh, air teh ais. Saya minta izin abang, boleh buat video bang? Boleh bang. Boleh lah. Nak buat video apa bang? Saya buat video makan-makan bang. Saya bawa family saya. Ni family saya. Review lah ni. Boleh bang? YouTuber lah eh. Saya YouTuber lah. Boleh lah, boleh kira lah. Tapi kecil-kecil, YouTuber kecil-kecil bang. Okey bang, sini jual apa bang? Nasi campur untuk waktu tengah hari lah. Lepas tu kita ada menu gila untuk nasi berani lah. Oh, nasi berani? Goreng-goreng pun ada. Goreng-goreng pun ada, goreng-goreng ada. Nasi campur ada. Lepas tu nasi berani? Nasi berani. Kau tengok, ni nasi campur dia. Ada orang yang lepak-lepak makan sini, nampak? Okey bang. Nasi dia. Buka sikit. Oh, bau dia. Ada nasi berani bang eh. Nasi berani eh. Bang, nak tanya, ini sama yang dekat Kata Panjang ke? Sama bang. Sama eh? Sama. Saya biasa beli kat sana. Okey bang, tak apa. Ini kita ada lauk ayam masak merah. Ayam masak merah eh. Okey, ayam masak merah. Besar bang. Ini potong berapa? Potong 4? Ini potong 4. Memang potong 4 eh? Sini dia punya saiz. Memang potong 4. Memang potong 4 eh? Ayam potong 4. Ini Lem Sheng. Yeza. Oh, sado bang. Sado. Okey, ni Lem Sheng masak apa ni? Ni masak kita memang masak berani, tak ada masak lain. Kita memang masak berani ni. Dia mau pada Johor, Johor memang. Oh, ni Johor punya lah. Oh, besar bang, tengok. Oh, besar. Okey, saya bang. Ini ayam masak berani bang. Ayam masak berani. Kalau nak apa ayam masak berani, ayam masak dia macam ni. Ini lagi bagus bang. Ayam pistol, saya panggil ayam pistol. Ni ayam pistol. Ayam pistol. Saya dari tengah ni ayam pistol. Bentuk macam pistol kan. Okey, yang ni daging, daging masak berani. Daging masak berani. Okey, nampak bang. Ni daging lah, daging masak berani. Okey. Yang ni biasa teka bang. Kambing. Boleh. Betul. Kambing eh? Memang padu YouTube. Okey bang. Ui, baik bang. Yang ni set kambing lah. Kambing. Ui, bagian lemak-lemak saya suka bang. Lemak-lemak dia. Ada lembut-lembut sikit. Ada eh? Ada ni lemak ni. Okey bang. Oi, baik. Kalau macam family saya datang dalam 6 orang, 5-6 orang lah. Okey, 5-6 orang makan lah. Saya suggestkan kat abang lah eh. Kalau untuk alakan, satu-satu pinggan tu macam biasa kan. Macam biasa. Tapi kalau ramai, abang baik, abang ambil yang set dulang. Set dulang? Maknanya set talam lah, macam talam lah. Talam. Lagi jimat apa bang? Lagi jimat? Dia lagi jimat kan? Dia lagi jimat lah. Ni lah? Ni lah. Okey, baik. Memang semua nak makan set berani pun. Okey bang. Okey bang. Saya kerjakan yang ni. Betul. Lagi satu bang nak tanya bang. Sini waktu operasi buka berapa? Kedai kita 24 jam bang. 24 jam? Ui, macam mamak. Orang yang datang sini, orang tak tahu yang ni kedai Melayu. Betul bang. Betul. Dulu saya masih mula-mula datang sini pun, saya tak tahu ni kedai Melayu. Sebab saya punya decoration apa semua, dekor semua ikut style mamak. Betul. Jadi kita beroperasi kan. Lebih kurang dalam pukul 24 jam. 24 jam. Pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi tu kita rehat untuk pembersihan. Maknanya ada masa tutup kejap, tapi untuk pembersihan, bukan tutup semualah. Okey bang, buka hari? Hari-hari insya-Allah buka bang. Thank you.
Okey, sampai dah. Set talam kita. Eh bang, macam ni harga berapa bang? Ini harga dia untuk 4 ataupun 5 orang. Ha? Harga dia RM70. RM70. Dia ada free apa-apa ke? Percuma air. Air lah? Air satu jam. Satu jam lah? 4-5 orang. Ah, okey, okey. Air besar air apa? Air sirap dan air teh wise. Okey, dah nampak tadi. Ah, tengok korang. Menu-menu yang terdapat dekat restoran Seri Anis yang berada dekat Simpang 4 Sungai Udang, Kelang. Port ni merupakan port favourite family aku jugalah. Kalau pagi-pagi dia nak pergi sarapan ke kan. Biasalah orang pencen kan. Nak kata-kata ada orang pergi sarapan. Ini antara port favourite lah. Dan ini juga merupakan antara nasi brandy yang aku suka. Sebab apa? Sebab dia ada satu lagi cawangan dekat Gatuh Panjang. Aku biasa pergi mama aku, aku akan beli kat sana. Kali ni aku datang terus kat kedai dia lah. Okey, ya, tengok korang. Ini dah menu yang aku ambil, iaitu set talam. Berapa harga tadi? RM70. Set talam ni sesuai sangat lah kalau kau datang dengan family yang ramai macam aku ni. Kat sini kau boleh lah pilih set single-single, tak ada masalah. Tapi aku try set talam lah kan, boleh share ramai-ramai. Okey, kalau kau tengok nasi talam ni, kau tengok lah. Dia ada nasi yang boleh dimakan kat sini aku untuk 5 ke 6 orang. Banyak. Lepas tu dia ada bagi ayam masak merah, ayam bahagian pistol masak merah, ayam biryani, ayam masak biryani dengan lamb shank masak biryani. Lepas tu dia letak acar yang banyak, kau tengok acar yang sangat banyak. Lepas tu dia bagi papadum. Harga dia kat aku ni RM70, kau cuma air ni. Air ni lah, air satu jug. Kau boleh pilih lah sama ada sirap ke teh ais. Lepas tu geng, aku tambah ni kari kambing. Faiz mana boleh tahan geng, kau tak ada kari kambing. Mesti kena ambil kari kambing juga. Yang ini aku add on lah. Lepas tu air pula aku tambah air teh ais. Teh ais ikat tepi, kau tengok warna dia. Huh, mengancam betul. Apa, mula-mula kita layan dulu air. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jauh. Teh ais, lagi-lagi kalau ikat tepi macam ni. Macam gini geng. Mula aku ambil nasi dulu lah. Makan, jemput sekali. Okey, ini pula ayam masak merah dia. Aku patahkan siap-siap lah ayam dia. Ini nasi biryani kalau nampak, dia punya nasi dia sebutir-sebutir lah. Ada certain tempat dia punya nasi melekat-lekat sikit. Ini sebutir-sebutir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayam lah. Ayam merah. Oh, nasi nice lah. Sadik. Sadik. Nasi kan aku tengok lebih kurang sama macam nasi-nasi brand tempat lain. Tapi aku suka pada dia punya rasa dan bau dia. Bau dia memang wangi geng. Dia punya nasi dia rempah dia halus. Okey, aku tahu terang nasi brand ni dia punya rempah light je, tapi dia punya rasa lemak dia, dia punya rasa masin dan manis ni aku memang suka, sedap. Okey, senang cerita dia kena dengan taste Melayu lah. Taste bak orang Melayu. Sebab apa? Sebab family aku memang suka makan sini. So memang kena lah dengan taste kita. Nak layan dia punya ayam masak merah dia pula. Ayam dia sado dia. Ayam yang dia bagi ni bahagian pistol. Memang sado. Lepas aku nak cerita pula rasa dia. Aku dah kata sekarang lah, ayam masak merah mesti manis. Ini ayam masak merah ni memang manis. Tapi dia bukan manis kosong lah. Dia bukan manis mata-mata. Ayam masak merah dia adalah rasa cili dia. Adalah rasa sos dia sikit kan. Dia ada macam, ada rasa rempah-rempah dia jugalah. Dia bukan rasa yang hanya rasa manis saja. Dia ada rasa-rasa. Menu-menu macam ni geng. Lagi kalau datang makan-makan dengan family. Memang bertambah. Lepas tu aku nak cuba pula dia punya lamb shank. Boleh ya? Pergi ke lamb shank minta izin tu makan ramai-ramai kan. Ni lamb shank ni bosol, berasap siut lamb shank dia. Berasap. Ui, bosol siut. Nampak lamb shank dia. Ini dia bukan bosol, maksud aku dia sadar. Kau tengok saiz dia. Dia besar saiz yang penumbuk aku. Cuba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap panas. Panas. Ambil lamb shank ni. Sedap. Okay, lamb shank macam kau nampak lah. Dia punya size memang besar. Ini ke lamb shank yang pergi gym. Sado. Level kelembutan ni pula judge ni. Dia tidak tersangat lembut, dia tidak tersangat liat. Bagi aku dia sedap-sedap. Dia masih kekalkan tekstur sebuah lamb shank. Lamb shank ni kalau kau tengok dia macam berotot. Itulah rasa yang perlu ada bila kau gigit lamb shank sebenarnya. Okay, difahamkan lamb shank ni dia masak biryani. Masak biryani ni macam biasa geng. Dia memang ada rasa manis, rasa berempah. Rempah macam biasa, rempah biryani. Aku nak cerita kat korang rempah biryani pun susah. Tapi aku boleh cerita kat korang yang ini rempah biryani dia rasa dia kuat dan ada manis. So bila kau gabungkan nasi tu jadi sempurna. Kita bagi ayam lamb shank. Bagi ayam lamb shank tu. Dekat sini pun dia tak acar. Bagi aku acar dia pun dia tidak mengubah keseluruhan nasi tu. Biasa kita dapat acar dia masam kan. Lepas tu yang ini aku tengok acar dia masih lagi segar. Dari potongan-potongan timun dia pun tidak lembek lagi. So kalau kau nak cari nasi biryani Johor yang kena dengan tekak, aku rasa tekak orang tempatan kita yang tidak berempah sangat macam mamak punya ke ataupun Arab punya, boleh cari kat sini. Kamar nasi.
Dulu aku ingat kedai ni kedai mamak tau. Dia sebab apa? Sebab kau tengok lokasi dia kat corner-corner macam ni. Dia punya meja kursi dia pun macam kat kedai mamak. Aku ingat kedai mamak, rupanya bukan. Ini kedai orang kita. Selain nasi berani ni, kau nampak kat sini juga ada nasi campur. Kau nak order mi goreng ke, nasi goreng ke, apa-apa benda pun boleh ada kat sini. Okey geng, aku nak cuba ni pula. Dia punya kari kambing. Kari kambing ni aku minta tambah lah. Sebab kat sini banyak lauk lepas. Kau tengok ada berapa? Ada jadi 4 jenis lauk. So aku tambah kari kambing lah. Sebab apa? Sebab aku memang tak boleh tahan kata kari kambing ni. Dah tu, bismillahirrahmanirrahim. Kari kambing ni, dia guna rempah biryani yang sama. Tapi untuk kari kambing ni, dia lagi perih sebab apa? Sebab ada bau kambing. Kambing memang kena ada bau kambing. Lagi satu yang buat best sebab apa? Sebab untuk kambing ni ada bahagian yang lemak-lemak macam ni, geng. Oh, ini memang best betul. Makan kat kedai dengan family, so lagi best lah. Kadang makan kat rumah bosan. Weh, bertambah. Tengok, mak aku, bapak aku bertambah. Itu yang best tu. Tapi sebenarnya, bagi aku, bukan hanya makanan yang sedap. Kau makan dengan family pun, makan kongsi-kongsi macam ni. Bertambah ukuah lagi best. Eh, tak nak kambing? Siapa ya? Kambing ni? Eh? Kambing ni sedap. Lupa nak bagi dia orang kambing. Pagi kan ada tonton-tonton. Apa ni, Pak? Ini madung lah. Memang nasi pun. Lah, saya tak order. Ni free gift ni. Allahu Akbar. Pak Abang dah makan banyak kan. Lama. Kena rasa mie madung. Masa mie madung lah. Mie bandung muah. Ni ke Johor semua? Ni semua dari Johor lah. Dari Johor lah. Mie bandung seafood. Allah, geng. Murah rezeki aku. Terima kasih, bang. Ya. Nampak, geng? Mie bandung muah seafood. Allah, ini memang gaut, bang. Jangan, eh? Okey, bang. Terima kasih, bang. Tak apa, saya belanja video, bang, eh? Rezeki pun, rezeki. Ketamnya memanggil. Hei, dia dah memanggil-manggil lah ni. Okey, geng. Aku nak tukar makan yang masih berani ni. Lepas aku nak review kat korang, dia punya mie bandung. Tunggu. Okey, geng. Sampai dekat menu free gift. Mie bandung seafood. Kau nampak, ah. Memang betul-betul seafood. Kau tengok sini dia ada udang, dia ada ketam. Ketam ni hidup pagi ke? Ada ketam, ada sotong, ada telur goyang. Allahu Akbar. Memang seksi sangat lah. Allah tumpah ke. Nampak? Dah pecah dah. Tak ada lah dengan video. Alamak. Okey, tak apa, kena makan cepat-cepat ni. Sebab aku tengok family aku yang lain pun macam dah terliur dah. Kuah dia macam pekat-pekat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tu tisu? Ui. Wow, mie bandung ni, geng. Dia ada rasa udang kering sikit. Dia ada rasa udang lah. Ada rasa udang kering sikit. Pekat dan manis. Dia ialah sifat-sifat yang perlu ada dalam mie bandung yang sedap. Bagi mie sekali. Kita rasa mie dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, udang pun dia bagi banyak, geng. Aku baik kali geng kena makan mie bandung tempat lain. Rasa udang kering tu kurang. Lepas tu hanya manis. Yang ini bagi cakap dengan tuan-tuan korang, dia punya rasa udang tu kuat. Kuah dia tengok pekat, melikat dan dia manis. Dia bukan yang manis gula macam tu, dia manis yang ada rasa. Gaji kedai ni macam kedai mamak kan? Bila macam kedai mamak, orang tak berani. Orang, yelah, sebab orang kampung mana nak pergi kedai mamak. Sebenarnya ini kedai Melayu. Oh, banyak lagi. Geng. Dah makan 5 orang pun, nasi dia banyak lagi balance ni. Memang banyak. Next time kau datang sini, pastikan perut kurang kosong. Eh, nak rasa ni? Rasa? Ya? Yeah. Okey, geng. Aku nak teruskan makan. Aku bagi rating siap-siap lah. Oh, tersangkut. Nasi biryani ni, daripada 10 aku nak bagi berapa? 9 lah. 9 ni? Ini biryani ayam ni. 9. Mak aku memang tak suka kambing, tapi dia kata biryani ayam dia sedap pun. Nasi dia pun dah sedap kan? Untuk mie bandung tadi pun aku boleh bagi dia siapa nak 8.10. Bagi aku tak ada masalah. So siapa-siapa yang duduk Kelang ke, yang jalan-jalan kat Kelang ke, yang tahu nak makan nasi biryani yang Melayu punya style, tapi dekat kedai yang sesa, acah-acah kedai mamak macam ni, kau datang-datang kat Tuan Seganis yang berada dekat Sungai Udang, kau boleh insyaAllah sampai. Aku tak tahulah untuk korang, tapi pengalaman aku tentang sini, semua jalan dengan lancar, tak ada masalah. Bagi aku makanan dia tip top. Okey, macam tu, jangan lupa subscribe channel aku Mulan, tapi insyaAllah ada beberapa makanan yang menarik je aku. Terima kasih, bahasa tersebut. Assalamualaikum. Bye-bye.